merupakan tempat paling kejam dan tak kenal ampun yang pernah ada di dunia. Karena itu, medan perang merupakan tempat yang tak cocok bagi wanita yang sering dianggap lemah dan memiliki perasaan yang lembut. Namun stigma ini nampaknya tak berlaku bagi sosok Ludmila Pavlichenko, seorang wanita yang membuktikan kalau dirinya sanggup bertahan di medan perang yang kejam dan bahkan berhasil menjadi salah satu predator paling mematikan. Berikut sedikit kisah tentang sniper mematikan ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, klikkan dulu dong tombol subscribe-nya karena itu gratis. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan info menarik dari media ini. Selama masa Perang Dunia Kedua, Ludmila yang merupakan bagian dari squad sniper wanita milik Red Army Unit Soviet tercatat berhasil menghabisi setidaknya 309 prajurit Nazi dalam berbagai pertempuran. Dengan catatan impresif ini, Ludmila kemudian mendapat julukan sebagai sniper wanita paling mematikan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Tapi bagaimana sosok yang memiliki paras cantik ini bisa bergabung dalam perang dan seperti apa sosok Ludmila sebenarnya? Number 1. Masa muda. Lahir pada 12 Juli 1916 di Bilaserva yang sekarang lebih dikenal sebagai Ukraina. Ludmila merupakan bagian dari sebuah keluarga sederhana yang hidup di pedesaan. Seperti gadis pedesaan pada umumnya, hidup Ludmila sebenarnya berjalan biasa saja. Hingga saat ia berusia 14 tahun, keluarga Ludmila memutuskan untuk pindah ke kota Kiev. Di ibu kota Ukraina inilah, kehidupan Ludmila mulai berubah 180 derajat. Ia mulai punya hobi baru, yaitu menembak. Ketertarikan Ludmila pada dunia menembak mulai ia dapat setelah Ludmila mulai bekerja sebagai tukang gerindra di perusahaan senjata yang ada di kota Kiev. Hobi ini kemudian makin ia asah saat Ludmila bergabung dengan sebuah klub menembak bernama Ososyakin. Di klub penembak inilah, Ludmila mulai berkembang menjadi seorang penembak jitu. Number 2. Pernikahan. Seperti halnya remaja perempuan pada umumnya, Ludmila juga mengalami masa-masa ia jatuh pada lawan jenis. Masa berada di Kiev, Ludmila bertemu seorang pria bernama Alexei Pavlichenko. Keduanya kemudian saling jatuh hati dan kemudian memutuskan untuk menikah. Ludmila menikah dengan Alexei pada tahun 1932 saat Ludmila masih berusia 16 tahun. Pasangan ini tak lama kemudian dikaruniai seorang putra bernama Rustislav. Sayangnya, usia pernikahan Ludmila dan Alexei hanya mampu bertahan seumur jagung karena pada tahun 1937, keduanya kemudian memutuskan untuk bercerai. Selepas perceraian ini, Ludmila kemudian memutuskan untuk lebih fokus merawat anaknya, sekaligus merampungkan studinya di Universitas Kiev. Ludmila kemudian berhasil menjadi master dalam bidang sejarah. Number 3. Sempat ditolak saat mendaftar sebagai tentara. Pada bulan Juni 1941, saat perang mulai pecah dan tentara Jerman mulai menginvasi Uni Soviet, Ludmila yang kala itu masih berusia 24 tahun langsung terketuk hatinya untuk bergabung dengan militer guna melindungi negaranya. Ludmila kemudian mendaftar untuk bergabung dalam Batalion 25 Red Army. Namun karena statusnya sebagai wanita, Ludmila sempat mendapat penolakan oleh petugas kala itu yang lebih menganjurkan untuk menjadi perawat dan bergabung dengan tim medis. Mendapat penolakan ini, Ludmila tak patah semangat. Ia kemudian menunjuk beberapa sertifikat kejuaraan menembak yang pernah ia menangkan. Berkat sertifikat ini, Ludmila akhirnya berhasil bergabung dengan militer. Tak lama kemudian, bersama 2.000 sniper wanita lain, Ludmila berhasil lolos seleksi untuk bergabung di garis depan medan perang sebagai bagian dari Red Army. Number 4. Masa Perang Dunia Kedua. Tak lama kemudian, pada awal bulan Agustus 1941, Ludmila berhasil mencetak pembunuhan pertamanya. Saat itu, Ludmila yang ditugaskan untuk melindungi sebuah bukit strategis di dekat Belyavleska berhasil menghabisi dua tentara Nazi. Setelah menembak keduanya dengan senapan mesin Nagant model 1891 dari jarak 550 meter. Prestasi ini tergolong luar biasa karena mesin Nagant model 1891 sebenarnya bukan senapan khusus untuk sniper. Pada masa Perang Dunia Kedua, senapan mesin Nagant model 1891 dimodifikasi dengan menembakkan teleskop agar bisa digunakan oleh para sniper. Berkat prestasinya di Balyayevka, Ludmila kemudian ditugaskan untuk mempertahan kota Odessa. Selama tak kurang dari 2,5 bulan bertugas di Odessa, Ludmila sudah berhasil menghabisi 187 prajurit Nazi.
Namun meski begitu, karena kalah jumlah dari tentara Nazi pada 15 Oktober 1941, Jerman akhirnya berhasil menguasai Odessa. Bersama pasukan lainnya, Ludmila kemudian ditarik ke Sevastopol yang berada di semenanjung Crimea. Di Sevastopol, Ludmila bersama kesatuannya kurang lebih bertempur melawan tentara Nazi selama 8 bulan lebih. Selama periode ini, Ludmila membunuh setidaknya 257 tentara Nazi, termasuk di antaranya 36 sniper yang mengincar nyawanya. Dengan jumlah ini, Ludmila setidaknya telah membunuh 309 orang tentara Nazi selama masa Perang Dunia Kedua. Sayangnya, aksi Ludmila harus terhenti pada bulan Juni 1942 setelah ia mengalami luka akibat ledakan mortir. Akibat luka ini, Ludmila harus menepi dari medan perang hingga satu bulan lamanya. Menjadi simbol aliansi. Sayangnya, setelah mendapat perawatan akibat luka yang ia dapat, Ludmila tak lagi bisa kembali ke medan perang setelah komandan tertinggi pasukan Uni Soviet melihat potensi lain dalam diri Ludmila. Dengan statusnya sebagai sniper wanita dan jumlah tentara Nazi yang berhasil dia bunuh, sosok Ludmila dianggap bisa menjadi simbol bagi Uni Soviet untuk merangkul pihak sekutu lain seperti Amerika Serikat dan Kanada. Karena itu, Ludmila kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional dan ditugaskan untuk melakukan lawatan ke negara-negara barat. Selama kunjungannya ini, Ludmila mendapat sambutan hangat bagi di Amerika maupun Kanada. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Nazi. Dalam salah satu pidatonya, Ludmila bahkan pernah berkata, "Saya seorang wanita berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara Nazi. Apakah kaum pria di sini tak menunggu terlalu lama?" Kalimat ini sendiri merupakan sindiran bagi pihak aparat barat yang kala itu belum terjun sepenuhnya ke medan perang. Setelah masa Perang Dunia Kedua, Ludmila tetap mengabdi pada Angkatan Bersenjata Uni Soviet sebagai Mayor Angkatan Laut hingga tahun 1953. Sebelum akhirnya aktif pada organisasi veteran pada tahun 1974, Ludmila akhirnya tutup usia pada usia 58 tahun akibat stroke yang ia derita. Di akhir hayatnya, Ludmila mengaku bahwa ia membunuh banyak tentara Nazi karena terpaksa demi melindungi rekan-rekan yang saat itu masih muda. Demikian informasi sniper wanita paling mematikan saat Perang Dunia Kedua. Sahabat Media Ilmu, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa dengan video Media Ilmu selanjutnya.